Allah datangkan rasa ingin hijrah sebab Allah rindu kepada kita. Dan bayangkanlah, Allah dah bagi tahu dalam hadis qudsi, Allah bagi tahu, wahai hamba-Ku, kalau kamu berjalan kepada-Ku, Aku berlari mendapatkanmu. Wahai hamba-Ku, ya? Wahai hamba-Ku, kalau satu gunung dosa yang kamu lakukan, satu gunung lagi kemaafan yang akan Kuberikan. Wahai hamba-Ku, la tayasu, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Wahai hamba-Ku, kita kena tahu yang Allah sangat merindui kita. Jadi yang dah lepas, ya, jangan sesekali kita buka. Segala aib, segala kesilapan, segala kesalahan yang lalu, biarkan berlalu. Pandang depan, sebab Allah yakin, Allah sayang, dan Allah ingin kita terus berada di landasan perubahan. Jadi yang terakhir daripada saya, untuk terus istiqamah, jangan sesekali tinggalkan majlis ilmu. Kalau tak sempat untuk ke majlis ilmu, medsos kita sentiasa penuh dengan ustaz-ustaz yang sentiasa memberikan ilmu. Dan bila dapat ilmu, jangan malu untuk bertanya. InsyaAllah, itu antara perkara yang perlu kita amalkan untuk kita terus istiqamah, sentiasa berhijrah, dan insyaAllah, insyaAllah, kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Kita buka jalan untuk jalan, kita buka jalan untuk mendapatkan Allah, Allah buka banyak jalan untuk memberi ruang kepada kita. Allah sangat sayangkan hamba-Nya. Allah ingat sangat sayang hamba yang merinduinya. Moga-moga kita doa pada Allah Azza wa Jal, dengan hijrah ini Allah pandang kita, Allah letakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan.